أهل البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Kemarin telah kita ambil seputar perang apa? Perang Hunain. Perang Hunain terjadi pada tahun 8 Hijriah setelah tragedi Fathu Makkah. Paham ya? Setelah terjadi tragedi Fathu Makkah. Kenapa sih? Apa faktor yang sangat besar mendorong sehingga meletuslah perang Hunain ini? Di antaranya ada di sana marga suku Hawazin, orang-orang Badui-Badui Arab. Mereka enggak terima karena orang-orang kufar Quraisy yang ada di Mekah, nah barakallahu fiikum, ditaklukkan. Paham ya? Disingkirkan oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka pengin apa? Pengin nyerbu, pengin bantu, tapi ternyata gerakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya lebih cepat. Paham maksudnya? Ya, terjadi pada tahun berapa tadi? 8 Hijriah. Jumlah pasukannya berapa kemarin? 12.000. 10.000 pasukan ketika Fathu Mekah, yang 2.000 orang-orang yang baru masuk Islam. Ya. Nah, barakallahu fi, karena ketika terjadi Fathu Mekah banyak yang masuk Islam. Paham ya? Makanya ayat yang sangat cocok ya, yang Allah telah turunkan surat tersebut mengenai Fathu Makkah adalah surat apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Ta'ala berbondong-bondong. Berbondong-bondong berarti banyak kan? Itu berarti surat tersebut turun berkaitan masalah apa? Berkaitan masalah apa? Masalah Fathu Makkah. Maaf soalnya ya, kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Saat itu ketika perang Hunain, Rasulullah SAW dan para sahabat sempat meminjam pakaian perang. Meminjam apa? Pakaian perang kepada siapa? Siapa yang dipinjamin pakaian perang yang akhirnya ujung-ujungnya gak usah dibalikkan aja? Sofwan bin siapa? Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah, nam awal mulanya apa? Rasulullah meminjam. Ada yang mengatakan 100 pakaian perang, ada yang mengatakan 400 pakaian perang dipinjam. Dan juga minjam beberapa harta. Karena kan ketika Fathu Makkah itu kan posisi mengeluarkan biaya banyak juga. Kan seperti itu, nam. Ayo. Kemudian ternyata pasukan yang Rasulullah ajak tersebut kan 12.000. Yang 2.000 kan baru-baru masuk Islam. Biasanya kalau orang-orang baru masuk Islam itu imannya kuat belum? Belum. Ketika melewati pohon namanya pohon Dhatul Anwat. Ini pohonnya mereka agungkan, orang-orang kufar mengagungkan orang musyrikin Dhatul Anwat tersebut. Orang-orang yang baru masuk Islam ini mereka apa? Teringat masa lalu. Akhirnya mereka minta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana Dhatul Anwat kama lahum Dhatul Anwat." Wahai Rasulullah, bikinkan untuk kami pohon yang ada gantungan-gantungan untuk menggantung senjata sebagaimana mereka juga punya. Rasulullah marah. Allahu Akbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sunan. Sesungguhnya itu adalah langkah-langkah metode cara orang-orang sebelumnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Nah, mengatakan la tarkabunna sunan man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Karena waktu itu siapa yang mengucapkan seperti itu sebelum Rasulullah SAW? Siapa itu? Orang-orang kufar meminta kepada Nabi Musa SAW, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya kan? Innakum qaumun tajhalun. Kalian itu orang-orang bodoh. Paham ya? Minta kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, bikinkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan-sembahan. Nah, contoh oleh orang-orang yang baru masuk Islam ini, mereka masih apa, teringat masa lampau, masa lalu. Nah, ini dalil yang sangat kuat kalau antum atau kita hijrah dari suatu kemaksiatan, jangan pernah menoleh lagi kepada jurang kemaksiatan tersebut atau melewati sebelahnya atau melewati dekatannya. Nanti akan ingat kembali gitu loh. Paham belum?
Kalau dulu antum melakukan kemaksiatan di toko dia barangkali fikum, misalkan apa nam di suatu tempat misalkan, antum jangan lewat situ lagi. Paham ya? Nyari jalan yang lain. Karena hawa teringat kembali masa lalu ini buktinya. Ketika mereka mengatakan seperti itu Rasulullah sempat marah ya. Naam. Kita lanjutkan halaman 59. Tsumma nahada sallallahu alaihi wasallam fawafa Hunainan. Kemudian Rasulullah bangkit dan Rasulullah pun sampai Rasulullah datang mendatangi tempat namanya Hunain, wa huwa wadin adur, yaitu wadi yang agak miring. Hadur itu munhadir, itu miring. Lembah yang agak miring. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Min audiyat tihamah termasuk salah satu bagian wadi-wadi lembah-lembah tihamah. Tihamah itu kalau sekarang Hudaidah. Hudaidah itu maksudnya ya bagian Yaman. Paham ya? Dekat Saudi juga itu, Hudaidah. Paham ya? Naam. Waqad kamanat lahum hawazin fi, padahal orang-orang Hawazin, orang-orang suku Hawazin ini mereka sudah bersembunyi di situ. Sudah menyergap di situ. Paham ya? Kondisi Rasulullah dan sahabat enggak tahu. Paham ya? Kamanat itu bahwa sebutkan kamanat ai istakhfat. Istakhfat, istakhfat itu maksudnya apa? Sembunyi. Naam. Wa dhalika fi amayatis subh, yang waktu itu terjadi kapan? Terjadi di remang-remang ketika waktu subuh. Sebutkan bawah ini nomor 4 itu, imayatus subah dzulamuhu qabla an yatabayyan nuruhu. Yaitu kegelapan waktu subuh sebelum nampak cahayanya. Remang-remang waktu subuh kan tahu sendiri, masih gelap itu kan. Nah, orang-orang Hawazin sudah berkumpul situ, sembunyi situ gitu loh. Siap menyergap gitu ya. Kita lihat. Fahamalu 'alal muslimin hamlatar rajulin wahidin. Akhirnya mereka menyerang mendadak, siapa ini? Orang-orang Hawazin ini, suku Hawazin ini, mereka menyerang mendadak, menyerang kaum muslimin seakan-akan apa? Diserang satu orang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya benar-benar mereka kalah gitu loh. Terkalahkan situ. Paham ya? Akhirnya karena terkalah, padahal jumlahnya banyak, jumlahnya berapa tadi? 12.000 bayangkan. Tapi ternyata mereka kagum dan merasa terharu dengan banyaknya orang ini. Biasanya kalau perang jumlah pasukan sedikit itu agak hati-hati. Iya enggak? Hati-hati. Tapi kalau jumlah banyak, wah santai aja ini. Biasanya gitu, santai aja ini. Insyaallah kita banyak mesti menang. Ternyata Allah Ta'ala kisahkan dalam surat apa itu? Dalam surat Taubah, antum lihat kisahnya. Mereka terlalu kagum dengan kebanyakan pasukan tadi, akhirnya malah kalah gitu. Kita lihat. Fawallal muslimun la yalwi ahadun ala ahad. Akhirnya kaum muslimin pun apa? Berbalik arah, mundur ke belakang mereka. Lari dari peperangan. Tidak ada seorang pun yang saling menoleh, enggak ada. Lari semua, kotar kacir. Kenapa? Dikepung. Sergap, serbu langsung sama suku Hawazin dan itu. Fadzalika qaulu ta'ala, yang mana tragedi tersebut, kisah tersebut sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum. Dan ketika perang Hunain, yaitu ketika jumlah banyak kalian itu membuat kalian kagum. Ini. Terlalu kagum, terlalu apa? Terharu dengan jumlah yang banyak, malah kalah gitu loh. Allah Ta'ala takdirkan demikian, ujian. Falam tughni 'ankum syai'a, maka tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Wa dhaqat 'alaikumul ardh, seakan-akan sempit bumi tersebut. Bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian pun berpaling mundur ke belakang. Kenapa? Karena posisi diserang serbu sama suku Hawazin yang mereka sudah sembunyi di mana tadi? Sembunyi di Hunain tadi itu. Naam. Tapi kita lihat ada motivasi baru, ada penyemangat baru. Wa dzalika anna ba'dhum qala lan nughlab al-yawm min qillatin, ya kan? Sebabnya kenapa mereka terkalahkan? Jumlahnya enggak sembarangan, berapa tadi? 12.000 bayangkan. Kenapa kok bisa terkalahkan? Karena sebagian mereka ada yang mengatakan lan nughlab al-yawm min qillatin, katanya. Kita pada hari ini enggak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Nah, 12.000 banyak. Dulu ketika perang Uhud, perang Badar cuma berapa? Sekitar 314 ke atas kan? Sampai sekitar kurang lebih 319 kan, perang Badr. Perang Uhud berapa? Sekitar 1000 kan, pulang 300 hingga 700 kan. Ini 12.000 itu loh. 12.000 pasukan, akhirnya ada yang merasa apa? Pokoknya kita menang hari ini, gak ada yang ngalahkan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, kita menang, tidak ada yang ngalahkan, perhatikan. Nah, wasabata Rasulullah SAW walam yafir, tapi Rasulullah kokoh, gak lari. Yang lainnya pada lari, Rasulullah kokoh, pemimpin. Ya kalau perang kalau pemimpin lari, pasukan itu lari semuanya, biasanya seperti itu.
Nah barakallahu fiik. Makanya antum tidak asing lagi kalau dengar kisah perang di Yaman. Itu kenapa kok satu marga oleh kuat kokoh kemudian tiba-tiba dikuasai Syiah Rafidho, dikuasai Hawasa atau Huthiyun. Kenapa awal mulanya? Biasanya mereka nyaplok, pertama kali mereka caplok itu siapa bilangnya? Nyaploknya pakai apa nyaploknya? Fulus. Paham ya? Pakai uang, bukan real lagi mainnya, dolar. Kalau udah dolar tuh ngeri. Paham ya? Nah, karena sekarang di Yaman ini 100 dolar itu sampai 80 ribu real Yaman kurang lebihnya. Nah, maksudnya benar-benar ya sebenarnya namanya fitnah barakallahu fiik. Kalau Syekh Qabilah, ketua kepala suku udah dibeli, itu rakyatnya udah kocar-kacir sudah. Akhirnya masuklah ke situ. Nah, itu. Nah, trik-trik musuh di dalam mengalahkan apa? Lawannya seperti itu. Kadang mereka menyuap dengan harta. Allahu musta'an. Kita lihat lagi, Rasulullah tetap kokoh, tidak lari. Wa ma'ahu minas sahabah, yang waktu itu tidak lari bersama beliau para sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, wa ammuhu al-Abbas, dan juga apa? Nampaman beliau itu Abbas. Wa bennahu, dan dua anaknya Al-Fadl wa Qusam. Wa Abu Sufyan al-Harith bin Abdul Muttalib wa bennahu Ja'far. Ja'far bin Abdul Muttalib. Wa akharun, dan juga yang lainnya. Masih ada yang kokoh. Langsung setelah itu apa? Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yauma idzin raqibun baghlata allati ahdaha lahu Farwah ibn Nufatha al-Juzami. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari tersebut beliau mengendarai baghlah. Naam. Apa itu baghlah? Apa itu baghlah? Perkawinan antara apa? Kuda dengan keledai. Paham ya? Waktu Rasulullah menaik itu, naik baghlah itu. Yang apa? Yang Rasulullah dikasih hadiah oleh Farwah bin Nufatha al-Judani. Wa huwa yarquduha ila wajhil adu. Yang waktu itu Rasulullah mengarahkan kepada ke arah musuh. Berani beliau, salah seorang pemimpin. Wal Abbas akhidun bi hakamatiha yaqufu an taqaddum. Tapi Abbas, Al-Abbas barakallahu fikum. Siapa Al-Abbas ini tadi? Pamannya ya. Tapi pamannya Rasulullah SAW enggak mau kalau Rasulullah maju duluan gitu loh. Langsung apa? Al-Abbas mengambil hakamatiha. Apa hakamatiha bahwa sebutnya? Bilijamiha. Tali kekangnya. Paham ya? Tali kekangnya diambil. Biar apa? Nah barakallahu fikum. Yakufu an taqaddum. Menghalang-halangi, mencegah untuk biar enggak maju. Karena kalau Rasulullah maju duluan, pemimpin itu biasanya di eman-eman gitu loh. Paham ya? Nah, jadi ditahan. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yunawwihi bismih. Dalam kondisi seperti itu barakallahu fikum, nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa istilahnya, menyuarakan dengan namanya. Yaqul ana nabiyyu la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib. Aku nabi, enggak dusta. Aku adalah putranya Abdul Muthalib. Padahal benar atau tidak? Rasulullah putranya siapa? Abdullah. Tapi berarti boleh kita menisbahkan kepada kakek. Abdul Muthalib kan kakeknya. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik. Jadi Rasulullah anak Ibnu Abdul Muthalib. Pada asalnya enggak ada larangan nisbah kepada kakek pun enggak masalah. Paham ya? Selama itu kondisinya kandung semuanya. Paham ya? Nah, Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Abdul Muthalib. Tapi di sini beliau mengatakan anak Ibnu Abdul Muthalib. Paham belum? Menisbahkan kepada kakeknya. Ayo seperti itu. Summa amara al-Abbas wa kana jahir as-saut. Kemudian Abbas, kemudian Rasulullah memerintahkan Abbas, pamannya tadi ya, yang waktu itu Abbas adalah orang yang punya suara yang lantang. Jadi kalau dalam peperangan itu suara yang lantang dibutuhkan situ, modalnya suara keras tuh untuk memberikan motivasi. Serbu, serbu. Mundur, mundur. Kanan, kanan. Serang, serang itu. Paham ya? Jadi kalau pemimpin dalam peperangan suaranya pelan, mundur. Nah, itu nanti bahaya. Paham ya? Orang enggak dengar. Paham ya? Benar itu. Dalam peperangan harus mengandalkan orang yang suaranya lantang dan tegas. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Maju, maju sehingga yang lain itu dengar gitu loh. Paham ya? Nah, kita lihat sini, an yunadi, kemudian Rasulullah perintahkan Abbas namanya untuk memanggil dan mengatakan, "Ya ma'syaral anshar, ya ma'syaral ashabis syajarah, ya ma'syaral ashabil samurah." Ini panggilan ini kan mereka pada lari awal mulanya. Pada lari kocar-kacir karena apa? Karena diserang mendadak oleh siapa tadi? Suku Hawazinan itu langsung dipanggil oleh Al-Abbas ini ya, pamannya Rasulullah SAW ini. Ya ma'asyaral ansar, wahai segenap orang-orang ansar. Ya ma'asyaral ashabis syajarah, dan wahai segenap orang-orang yang ikut bayat di bawah pohon. Ya ma'asyaral ashabis samurah, dan orang-orang yang ikut berbayat di pohon samurah. Paham ya? Dipanggil semuanya.
Falamma sami'ahu al-muslimun wa hum farun. Ketika kaum muslimin mendengar suara tersebut dalam keadaan mereka awal mulanya lari, karau wa ajabu, mereka langsung putar balik memenuhi panggilan, labbaika labbaika, aku memenuhi panggilanmu. Jadi kalau dalam peperangan harus ada yang ngasih motivasi. Kalau enggak ada yang motivasi, enggak ada yang ngasih motivasi, kalau mundur dah mundur semuanya. Tapi kalau ada yang ngasih motivasi, masyaallah bangkit lagi ini, lihat nih. Wa ja'ala ar-rajulu idza lam yastati an yusniya ba'irah likathatil muhazzimin nasala an ba'irah. Akhirnya apa? Sampai-sampai ada orang, apabila dia enggak mampu lagi itu mengikat untanya karena banyaknya orang-orang yang di situ, banyaknya pasukan dari itu, nah barakallahu fihi turun dari untanya. Wa akhadha dir'ahu fala bisa, langsung mengambil pakaian perangnya, pakai sama dia. Wa akhadha sayfahu wa tursah, langsung mengambil pedangnya dan tombaknya. Senjatanya pedang tombak ini. Wa yarji' radilan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia kembali dalam keadaan berjalan kaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta idza stam'a haulahu 'asabatun minhum nahmul mi'ah, sampai-sampai apa, apabila telah terkumpul di sekeliling di sisinya ashab, apa ashab itu jamaah, sekelompok gitu jumlahnya kurang lebihnya 100, istaqbalul hawazin, mereka langsung menghadapi suku Hawazin dari itu, fastaladu hum wa iyyahum wastadil harb, akhirnya apa, langsung baku hantam dari itu perang melawan apa suku Hawazin tadi, langsung berkecamuk perang tersebut. Paham ya? Perangnya dahsyat sekali itu. Paham ya? Orang suku Hawazin ketakutan juga, soalnya 100 maju, 100 maju itu. Naam. Wa alqallahu fi qulubi Hawazin ar-ru'ba hina raja'u. Akhirnya Allah telah tancapkan di hati-hati orang Hawazin rasa takut ketika mereka kembali, mau kembali takut mereka. Falam yamliku anfusahum, mereka pun tidak bisa lagi apa mengendalikan diri-diri mereka, takut. Wa ramahum sallallahu alaihi wasallam biqabdati Hasan biyadih, masyaallah mukjizah ini. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar mereka dengan segenggam kerikil batu-batu kecil yang ada di tangan beliau. Melempar batu-batu kecil. Paham ya? Paham enggak antum? Ayo, lempar. Falam yabqa minhum ahadun illa nalahu minha, tidak ada seorang pun yang tersisa kecuali terkena batu kecil tersebut. Masya Allah. Permasalah apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafirru ahwazin baina yadil muslimin. Perhatikan kalau dikit lagi itu kisahnya ini seru. Akhirnya orang Hawazin lari tunggang langgang di tengah-tengah kaum muslimin, lari. Wa yattabi'unahum, langsung kaum muslimin ngejar. Musuh lari lewat tengah-tengah kaum muslimin, kejar sama mereka. Aywa yuqattiluna wa yasiruna, wa yasirun, mereka pun akhirnya memerangi dan juga menawan mereka, ditawan. Perangi tawan. Falam yarji akhir sahabat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wal usara baina yadayhi, masyaallah. Karena benar-benar kemenangan yang sangat luar biasa, tidak ada seorang pun akhir sahabat yang kembali kepada Rasulullah melainkan membawa tawanan. Masyaallah. Jadi benar-benar sukses berhasil dalam perang Hunain ini ya. Nah, jadi musuh lari kejar sama dia, tidak ada satu sahabat pun yang paling terakhir ketemu Rasulullah melainkan bawa tawanan itu loh. Masyaallah. Nah, wahasa sallallahu alaihi wasallam amwalahum wa iyalahum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai harta-harta mereka dan juga keluarga-keluarga mereka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya menguasai bagaimana? Nah, menguasai maksudnya membawa lari harta-harta mereka dan keluarga mereka, tawanan tadi itu. Jadikan ghanimah. Kemudian dikit lagi, wa hazat ta'ifum min Hawazin ila autas. Kemudian ada sekelompok dari kalangan Hawazin lari ke mana? Ke tempat namanya Autas. Autas itu wadin qaribin min at-Ta'if. Bawa sebutkan itu bawahnya itu. Autas itu adalah ada nama lembah yang dekat dari kota Ta'if. Mari ke situ, bergabung situ. Fa ba'atha sallallahu alaihi wasallam ilaihim Aba Amir al-Asy'ari wa ismu Ubaid wa ma'ahu ibnu akhihi Abu Musa al-Asy'ari. Langsung sama mengutus dua orang. Siapa itu? Rasulullah mengutus Abu Amir al-Asy'ari, itu namanya Ubaid, dan bersama dia apa? Anak saudaranya itu Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais. Diutus Rasulullah hamilan rayatal muslimin fi jama'atun muslimin, membawa bendera kaum muslimin di tengah-tengah jamaah kaum muslimin. Faqatalu minhum khalqa, akhirnya mereka membunuh dari kalangan Hawazin banyak orang. Faqutila amir muslimin Abu Amir, ternyata pemimpinnya kaum muslimin Abu Amir terbunuh perang.
Orang kalau perang jihad itu mengharapkan apa? Dua poin. Dua keinginan apa kemarin? Dua keinginan. Apa? Iman nasr wa iman asyhadah. Iman pertolongan menang atau mati syahid. Kita lihat sini. Langsung romah rajulun fa asaba rukbatah. Abu Amir ini namanya siapa tadi? Ubaid. Ternyata apa? Ada salah seorang orang kafir tersebut melempar dia kena lututnya. Wa kana minha hatfuhu. Maka dengan sebab terkena tersebut, saat itu pula datang kematiannya. Hatfu artinya mautuhu artinya. Faqatala Abu Musa Asy'ari qatilah. Akhirnya Abu Musa Asy'ari membunuh si pembunuh tadi itu. Yang bunuh Abu Amir dibunuh oleh Abu Musa Asy'ari ini, Abu Musa Asy'ari. Walamma akhbara Abu Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, istaghfara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Amir, masyaallah. Kemudian ketika Abu Musa mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang meninggalnya Abu Amir, Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah Ta'ala untuk Abu Amir. Wa kana Abu Amir rabi arba'atin ustushhidu yauma Hunain, masyaallah. Yang mana waktu itu Abu Amir adalah apa? Ada orang yang keempat dari empat orang yang mati syahid di perang Hunain. Wasan yang kedua, perhatikan Abu Amir nomor satu, Abu Amir yang keempatnya. Yang kedua Aiman ibnu Umi Aiman, dua. Yang ketiga wasalit Yazid bin Zam'ah ibnu Usud ibnu Aswad, ibnu Aswad. Yazid ibnu Zam'ah ibnu Aswad, ini yang ketiga. Yang keempat Rabi' Suraqah ibnu Harith ibnu Adi min bani Ajlan, min bani Ajlan, min al-Ansar, orang Ansar radhiyallahu anhum. Wa amal musyrikun, kaum musyrikin berapa jumlahnya? Faqutila minhum khalqun katsirun nahwal 40. Mereka terbunuh banyak sekali, kurang lebihnya 40 orang. Kaum muslimin cuma berapa tadi? 4 ya. Yang keempatnya Abu Amir tersebut, orang-orang musyrikun berapa tadi? 40. Nasallahu assalamatu alafiyah. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.